kita cari, kita buka YouTube. Nah itu kita cari pencarian, kita buat pencarian lagu ya, terserah mau lagu apa, terserah kamus. Saya mendownload ini 3000 ya. Sekarang kita download, kita cari ini dia, kita tekan. Setelah itu kita bagikan, terus disalinin. Sudah muncul itu di bawah. Terus kita buka lagi aplikasi Chrome. Terus kita buat pencarian MP3, YouTube MP3. Terus kita copy paste. Di kotak itu ya. Oke, terus convert. Ya, selesai. Itu lagi mau itu di download. Terus kita download. Ya, kan dia lagi mendownload tuh. Tunggu berapa menit aja lah. Nah, udah selesai, kita buka dulu. Oke, setelah kita menutup kembali ke menu utama, kita buka galeri musik. Oke, sudah siap di download. Oke ya, beginilah teman-teman cara mendownload aplikasi dari YouTube dengan tidak menggunakan aplikasi. Oke, sudah selesai. Selamat mencoba. Jangan lupa like.